pasti akan menurunkan biaya biaya kampanye ya kan, karena di dalamnya itu mungkin tadi nggak sempat dipaparkan oleh Pak Yose, tapi saya sudah lihat si caleg yang pakai ini bisa mengontrol tim sesnya, dia bergerak kemana hari ini kalau saya nggak salah gitu kan, apakah sudah menuju ke tempat-tempat yang ditarget, ada geotaggingnya dan lain-lain, sehingga memang caleg ini betul-betul bisa mengontrol timnya. Jadi dari sisi narasi mereka punya modalitas sendiri melalui pemilu.ai. Di sisi yang lain, timnya juga bisa diorganisasi secara lebih baik gitu. Karena kalau saya sebagai peneliti banyak sekali studi-studi tentang apa politik uang atau inefisiensi dalam kampanye, karena begitu banyak biaya yang harus dikeluarkan, tim kampanyenya membengkak dan lain-lain supaya bisa menjangkau lebih banyak orang padahal mungkin nggak bekerja. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!